gimana nih guru-guru les yang di Indonesia? Oh, Bang Jerome aja udah shock kayak gini. Wah, gila. Ini gila banget, gila banget. Guru di Malaysia itu pakai keretanya, itu mobilnya BMW, guys. Oh my god. Oh. Semewah ini. Semegah ini, bagaimana penghargaan ya di Malaysia terhadap guru-gurunya? Di Indonesia kapan? Sampai menganga melihat ya bagaimana antusias ya les-lesan yang ada di Malaysia gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kita akan lanjut lagi ke vlognya Bang Jerome Polin ya, guys ya, di Malaysia. Dan enggak tahu apa yang akan kita lihat di video kali ini ya, guys ya. Dari komentar-komentarnya, banyak orang Indonesia yang berkomentar, semoga Indonesia bisa seperti Malaysia, bersih, masyarakatnya antusias, belajarnya tinggi dan juga tertib. Wow, ini komentar daripada salah seorang dari Indonesia, guys ya. Nah, saya penasaran sekali dengan videonya. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya, guys. Let's go. Day 2 di Malaysia. Wow. Dan hari ini jadwalnya kita mau ke Genting Highland, guys. Yeah. Ajak jalan-jalan. Let's go Genting. Wow. Ini kan Genting kan? Udah kan? Genting. Oh iya, di Indonesia Genting ya, ya atap rumah kan. Oh, Lemang. Enak ini, guys, asli. Oh, kayak gini, guys, makanannya. Kayak lontong gitu ya. Ini ada rendang apa? Itu kayaknya ayam sama apa namanya itu ketan. Wow. Kucingnya ngulet, guys, lucu banget. Ini tandanya kucing itu udah percaya sama warung ini. Hai. Enak banget dia tidur. Morning Fadi. Pakai batik dari mana batiknya? Indonesia. Counter bungkus ya, guys, di sini kalau mau bungkus. Counter bungkus. Cie, Billy, cie. Ada. Oke, guys, ini dia lemang. Lemang. Lemang itu yang ini ya? Ini lemangnya, ini rendangnya. Oh, ketan ya? Oh. Wah, populer lah abangku ini. Populer lah abangku ini. Abang artis ya, abang? No. Ini yang artis. Kadok. Dede, mantap kali abangku. Aduh, menyala. Akan pakai tangan ya? Akan pakai tangan. Oke. Dari bos. Yo, ya abang. Menunggu. Foto. Abangku. Oke, abangku. Abis ini. Ya, kan? Ayam, guys. Weh, enak tuh. Ah. Rendang dari mana? Rendang dari mana maksudnya? Oh, dari Indonesia lah. Guys, di sini juga lagunya lagu-lagu Indonesia. Iya, memang suka lagu Indonesia ya. Sudah dibilang setiap kali di mana-mana memang lagu Indonesia menjadi favorite. Lagu film ya. Lagu Genting Highland. Highland. Waduh, macam. Yes. 1+1 × 0 is. Oh. 1. 1+1 × 0 is. 1+1 × 0. Kosongan. Salah dong. 1 because multiplication duluan. Oh. Ah. Oh ya, by the way, bro, ini juga guru matematika yang aku follow juga. Siapa namanya, bro? Uzairi. Ini ada video viralnya, ya kan? Wow. 1+1 × 0 is? Times 0. No. 1+1 + 0. 1+1 × 0. Zero. No. Bro. One.
Nah. Udah dikasih tahu deh. Wah, lucu abangnya nih guys. Gawat nih. Balik Indonesia. Jangan bau. Sabar. Isekai. Ini pintu Doraemon. Oke guys, karena kabel kita tutup, jadi kita bakal naik mobil kayaknya ke atas. Oke, kita bakal naik mobilnya. Uzai. Let's go. Mobilnya dong. BMW coy. Wow. Wah, mobil guru di sini BMW. Halo, mantap. Mantap. Mobil guru di di Malaysia BMW. Di Indonesia harus pakai motor. Jarang banget guru punya mobil. Aduh, gimana ini? Ya memang guru itu lebih makmur di Malaysia daripada Indonesia kan. BMW. Mantap. BMW. BMW ya. Ya. I know. Kalau di mana ya, Pak? BMW. BMW. Ya, itu dia mobilnya MC Plus. Gila sih, keren. Keren. Dan ini gurunya naik ke BMW. Gox. Tanggur. Wow. Ngepot. No. Bro. Aduh. Asli ngebut banget itu. Semua aku mau. Aku baru kerja 2 tahun, Bang. Zahiri aku baru 2 tahun tahu. Seru banget. Best driver in Malaysia. Yes, yes. Mr. Zahiri, welcome. Mr. Zahiri, wah, kita sudah mulai dari puncak, guys. Sudah ada kabut-kabutnya. Kunci. Oke, sampai. Wah, sejuk banget. Wah, senang banget. Yes, jadi di Genting Highland ini sebenarnya ada theme park ya. Cuma katanya waktu kita terbatas banget, jadi kita nggak bisa ke theme parknya. Waduh. Jadi kita mau makan durian aja nih. Makan. Lagi ada King Durian Festival. Yeah. Wow. Wow. Let's go. Wah. Wow. I love this. Wow. Mantap jiwa. Wah, pesta durian. Blackcorn. Oh, bisa duriannya gitu. Halo, ya, gitu mantap. Kita mau beli blackcorn. Blackcorn is kecil, very good. Tapi memang ada musang king juga, tapi blackcorn lebih enak. Ini kena shock yellow, ah. Orange. Wah. Orange. Oh, warnanya bagus banget. So good. Blackcorn. Warnanya bagus banget. Gile. Gile sih warnanya. Kamu warnanya kayak di emoji gitu ya? Emoji? Iya. Kuning-kuning banget gitu. Iya. Kayak beneran gitu. First light. Gigitan pertama. Blackthorn. Eh. Jadi apa ini? Jadi apa? Cakap Malaysia. Makan. Wow. Wow, gak sadar ya. Ya baik. Wah, kesan-kesan pertama? Creamy banget. Kalau di sapi ada Wagyu A5 Kobe beef, di durian ada black corn. Wah, wow. Sebegitu enaknya. Gimana bro? Sedapnya? Enak banget. Enak banget ya. Wow. Makan Bill. Makan. Gimana, Sir? Salam, Bill. Rasanya internasional. makan sama Bang Jer. Rasanya internasional. Bisa. Enak ya. This is Genting, bro. This is Genting. Welcome to Genting. Rasanya ngedrift ya? Ngedrift banget. Sudah di surga. Sudah di surga. Di surga ini.
Waduh, mantap. Kita makan kak. Ada matematika. Wow. Grafik y x squared plus b x pasti. Quadratic. Quadratic formula. This is A positive. A positive. A positive. A positive. Smart. Kalau negatif. Kalau Wow. Guru matematika kalau kumpul ngobrolnya gini kali ya. Reciprocal. Oh my god. Semuanya bisa jadi kayak gitu, jadi rumus ya. Wow. Graf tangan. Graf sign. Oke guys, kita sekarang lagi di KL lagi. Kita mau makan di KL Tower. Hey. Ada apa sih, Bro? Apa? Ada apa nih? Kita Asasio 360 menara KL. 360 ya? 360 ya. Pusing. Oh, pusing-pusing. Iya, pusing-pusing. Kalau di Indonesia pusing itu. Pusing, pening. Oh, iya, pening. Di sini pusing putar ya? Iya. Yeah. Putar. Oke. Okay. Tinggi banget. Guys. Wow. Wah guys, kita lagi nunggu lift. Ternyata begini dalamnya. Di sini nih. Wah. Mewah itu. Let's go. Oke, okay, kita masuk liftnya. Wah. Let's go. Tadi lift bahasa Malaysia apa? Lift juga. Lift sama. Oke okay, guys, sudah sampai. Ih, mejanya muter loh ini. Beneran muter guys mejanya. Wow. Oh, ini kayak all you can eat gitu ya. Wah, all you can eat. Marcel seneng ya all you can eat. It's my place. All you can eat. Ini gerak tuh. Ini kan? Oh, iya coy. Wah, kecepatannya. Iya, nanti siput. Iya. Ya kalau misalnya kita gini gitu jadi tidak makan. Berarti tuh gini-gini kan? Oh my god. Oh. Bye-bye. Gak mau bye-bye. Yaudah lah, bye-bye. Abe. Wah, view-nya bagus banget, guys. Cool. Oke, ini kue-kuenya, guys. Wow. Cool. Banyak banget kuenya. Ada coklat donat. Wah, banyak pol kue nih. Best KL trip. Best KL trip. Kayaknya aku gak bisa trip-nya di KL lebih bagus dari itu. Iya, dan yang membuat ini lebih spesial tuh karena kita datang, kita gak tahu mau ngapain. Iya, benar. Jadi gak ada ekspektasi apa-apa. Gak ada ekspektasi apa-apa dan dibayarin juga ya. Itu yang paling itu inti pertama. Tapi enggak sih total sampai hari ini. Oh, aku keluar mungkin sekitar 3.000 buat beli celana dalam. Dalam aku ketinggalan dulu kemarin Uniqlo beli celana dalam. Astaga. Nanti kita kalau misalnya Mantap Academy udah jos, kita bisa service orang kayak gini juga. Pasti mantap. Sih. Lu kenapa, sir? Enggak, ini bukan. Oh iya, gerak ya? Pusing ya? Pusing. Ada aja. Guys, ternyata gak cuma kue guys. Ada bakso, tadi di situ ada mie, pasta. Di situ ada sushi. Wow, sushi. Looks good. Guys, di sini juga ada dimsum. Mantau. Ada steam pau juga. Ada yang lebih enak, Bro. Apa tuh, Bro? Mana? Wow. Ini namanya angin KL Tower ya, angin. Habis dia. Wah. Gile. Kamu lapar beneran, Bro. Lapar beneran, Bro. Makannya makan berat. Jadi pairing mahal-mahal masa makan dikit. Bener juga. Berasa lagi kondangan di Malaysia. Kondangan di KL Tower, aduh. Apalagi nasi lemak pakai brokoli. Kondangan, Bro. Wow. Gerak dia. Emang gerak. Ngeri juga. Lagi OTW ke kelasnya Sir Badang. Kita mau lihat kelas offline-nya kayak gimana. Terus juga nanti lanjut ke kelasnya Sir Fati. Kita mau lihat dia ngajar online-nya kayak gimana. Interaksinya gimana. Iya, interaksinya gimana. Oke, okay, Sir Jerome. Siap, Sir Billy. Oke okay. Siap, Sir Billy, Sir Jerome, dan Sir Marcel. Sir Marcel. Siap. Sudah ready untuk melihat itu.
Wow. Rame banget ya bro. Les-lesan ini bro. Les-lesan tapi rame banget. Iya. Hai. Tidak ada kaedah komunikasi bang. Bang Haru yang last kali kita ada peraturan dan norma. Sampai menganga melihat ya bagaimana antusias ya les-lesan yang ada di Malaysia gitu kan. Wow. Ini kayak bukan les, kayak sekolah. Sekolah. Gak bisa berkata kuliah. Wow. Kok bisa ya? Kayak banget keren. Kayak gurunya juga engaging banget. Dan muridnya sampai belakang. Tetap saya ngomong kayak demokrasi apa-apa. Kayak jawab dia. Tapi karena si gurunya ngajar, ngajarnya lancar banget. Lancar banget. Kayak seru banget. Dia ngerti apa yang dia mau ngomongin dan ngejelasinnya dengan baik, ya, bercerita dan sebagainya. Kasih pertanyaan-pertanyaan juga. Wah, wah, wah. Gila. Wow. Kualitas guru di Indonesia. Kita serpati ya. Yo. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Next kita ke kantor yang MZ Plus. Ini dibuka sepatunya. Lulu. Welcome to MC Club. Halo, welcome. Wow, wow, ada studio. Hi, welcome to MC Club. Hi. Wow, bagus banget, Sir. Nah, saya explain apa? Bagus banget. Wow, gimana di luar nah. Kita pergi ke mana dulu? Ini apa ini? Ini adalah setup kita punya live. Oh, wow. TikTok. Ataupun live Instagram yang akan dibuat hari Isnin, ada cikgu yang akan live hari Selasa. Okay. Kita ada pub semalam tu. Oh, wow. Aduan pelajar Malaysia. Wow, ini kameranya juga mahal banget. Masuk ke wow. Sana. Wow. Wow, gila. Wow. Ini setupnya kayak gini ya. Dalam sini ada apa ini? Tuh, wih. Wow. Kontrol senternya ya. Mari. Wow. Mau tengok kelasnya seperti wow. Seperti wow, Pak. Banyak banget. This is all live class. Oh, ini real time-nya? Ini kelas, yes, real time. Wow. Ini real time class. Real time, bro. Yes, real time. Oh, ini Serfati. Serfati, Serfati. Nampak handsome wow. Kan? Wah, wow, beda banget ya? handsome kali. Number of participants 600. 600. Yes. Wow, ini jam 9 malam, guys. 9 malam. Sini nih. Jam 10 malam. 10 jam 100. 10. Ini juga 500 orang kimia. Gile, semangat belajarnya luar biasa sih. Hah? Antusias belajarnya ini. Orang Malaysia. Hah? Oh, halo. Mantap. Semua dalam satu office. Wow. My team punya tempat lah, macam Sefati dia tak nak ada meja. Oh, okay. Dia suka main semewah pasal. Ini. Okay. Yang Uzairi, he's a gamer. Uzairi ya. His PC. Wow. Ini adalah office kami. Office. Lah, 10 orang. Coba kursi boleh. Oh, aduh. Coba. Wah. Ya, ada. Ike ya. Udah saya kerja sini ya. Enggak usah balik ya. Pindah, udah pindah. Oke. Okay. Lo. Nyaman. Wow. Kamar ini juga, bro. Ah. Di mana ini? Ada biliarnya. Momen. Wow. Ada biliar. Ada main PS di situ. Betul, ini office-nya. Wow. Ini ruang santai. Ruang santai. Bro, lihat bro. Meja biliarnya bro, custom made bro. Custom made. Gila. Ha! Ada. Aduh, gimana nih guru-guru les yang di Indonesia? Oh, Bang Jerome aja udah shock kayak gini. So basically gimana? Jacuzzi lah. Jacuzzi. Ini
buat apa? Ya. Banyak contoh. Kita hati nyugi ke apa ke kita buat recovery and everything kita jadi kerja sini. Udah habis pikir, habis pikir sudah hilang semua. Tapi tuh kemarin pas ngobrol kayak pas COVID awal-awal kan kayak sampai pakai tabungan sendiri. Sekarang menjadi segede ini. Wow. Inspiratif sih. Inspiratif banget. Respect. Gila nih ownernya. Respect. Out of the box, man. Out of the box, betul. Alright, dan selesai videonya dan itu bikin shock banget bagaimana kita melihat antusias pelajarnya. Itu yang pertama yang membuat shock ya guys ya, karena interaktif antara guru dan juga muridnya. Selepas itu kita bisa melihat online-nya juga 500 orang dan itu antusias belajarnya masyarakat ataupun budak-budak anak-anak yang ada di Malaysia itu sangat-sangat tinggi sekali ya guys ya. Dan kantornya itu super mewah betul. Pantas saja gurunya itu udah BMW aja mobilnya guys ya. Oh my god, kalau di sini kapan bisa seperti itu ya? Beda banget sih guys ya. Bang Jeremy saya sampai shock banget, sampai enggak habis pikir, enggak ada kata-kata yang bisa diucapkan. Like that lah yang saya juga rasakan gitu. Kok bisa semaju itu dan semewah itu les-lesan loh. Oh my god. Saya kemarin di Solo itu pernah ke les-lesan. Itu pun yang sudah kayak eksklusif gitu ya guys ya. Jadi setelah les di situ bisa ke Malaysia, Singapura, Australia, Amerika dan lain sebagainya, ke negara-negara luar, China dan lain sebagainya. Setelah les daripada situ. Dan itu pun gak serame itu dan tidak semewah itu. Wow, gila betul. Beruntung lah, beruntung ya. Pendidikan di sana itu emang diperhatikan banget, gila, keren banget. Oke, ya itu dulu guys ya. Coba baca komen sedikit lah guys ya. Yang bikin keren, yang ngajarnya masih muda, ramah dan menarik, gak bikin boring. Dipikir-pikir, belajar lewat Zoom aja bosen, apalagi ditambah malam-malam. Dan siswanya masih menghargai guru dengan menyaut, itu keren sih. Di sini guru tanya-tanya, ada yang tidak mengerti pada diam. Iya, like that, kita juga gitu dulu. Mind blowing. Jam 10 malam anak-anak di sana masih belajar dan semangat. Pantaslah mau naik tingkat jadi negara maju. Indonesia kalau mau ngejar ya harus mencontoh sih. Jam 9 malam lagi main game. Jam 9 malam masih ngeronda. Aduh, masih nonton TV. Hiburannya terlalu banyak ya, gitulah. Gue akuin, sistem Malaysia levelnya di atas Indo. Semoga Indo bisa segera menyusul dan sistem yang rapi seperti di Malaysia. Salam hangat dari Indonesia, Malaysia. Wow, Malaysia keren. Semoga warga Indonesia bisa mencontoh hal-hal positif kayak gini. Salam damai untuk kita semua. Ini loh yang sebenarnya. Ya sebenarnya kita pengen, apa ya guys ya, netizen-netizen itu sadar gitu kan. Netizen-netizen yang suka komentar di tempat-tempat saya, tempat-tempat Bang Re, Cak Lonjong, dan juga ya Kapten Ivanovic dan lain sebagainya, yang istilahnya kayak mengejudge kita tuh jelek gitu. Tapi sebenarnya kita tuh pengen belajar gitu. Kita pengen tahu gitu loh guys ya. Supaya apa? Supaya kita bisa upgrade gitu. Kunjungan Jeremy ke Malaysia ini adalah jadi presiden buat kita, ya kan? Belajar dari mereka mengelola tempat wisata dan menumbuhkan minat belajarnya ke masyarakat. Sangat bersih, teratur, dan kelihatan antusiasme mereka dalam belajar. Sekarang gak heran lagi lihat data di mana kampus-kampus Malaysia masih di ranking 50 di atas dunia guys ya. Ya betul sekali, universitas-universitas Malaysia sesuai daripada data dan fakta yang ada memang ya 50 besar, sedangkan di Indonesia ya like that lah guys ya. Kapan ya bisa Indonesia seperti ini? Semoga lah ke depan ya guys ya, kita doa bersama lah guys ya. Kita hanya bisa berdoa, yang bekerja itu para pemimpin. Dan semoga pemimpin juga bisa belajar daripada video-video Bang Jeremy ini ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Semoga maju jaya selalu Indonesia aku. Dan mari kita berdoa agar supaya Indonesia dan Malaysia damai selalu. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.